Hai semua, hari ini saya dah siap cantik-cantik. Saya nak bawa anda semua ikut saya jalan-jalan. Nak pergi mana? Jom! Tapi malaslah nak hadap jam. Apa kata kalau kita naik train? Tapi sebenarnya saya pun malas nak drive. Hari ini saya nak ajak anda semua ikut saya jalan-jalan ke Kuala Lumpur. Mesti ramai yang belum jelajah habis bandaraya ni, betul tak? Nak ke sana ke sini di area KL ni biasalah kena redah jam. Tu belum lagi kena bayar parking dan tol. Memang kos sikit lah. Jadi saya nak sarankan kita semua menggunakan pengangkutan awam. Memang jimat berbaloi-baloi. Untuk anda yang saja nak bawa anak-anak jalan-jalan ke Kuala Lumpur, bolehlah gunakan pas MyCity. RM5 je sehari untuk seorang dan RM15 untuk 3 hari. Pas tanpa had ini boleh diguna pakai di LRT, MRT, monorail dan BRT. Boleh melancong ke mana-mana sahaja di KL ni. MRT akan ada gerabak khas untuk wanita yang akan dilancarkan dalam masa yang terdekat. Baru lebih safety dan privacy. So, wanita luar sana macam mana? Suka tak? Untuk anda yang dah ada pas bulanan My50 tu pula, bolehlah gunakan juga untuk jimatkan kos. RM50 sebulan untuk kegunaan hari-hari tanpa had pergi dan balik kerja. Hari Minggu pula dah boleh explore the city. Jimat sangat ni. Hari saya dah penat berjalan ke sana kemari. Hari pun dah hujan. Jadi kita nak cari pemandu e-hailing lah untuk hantar kita balik. Tadi kita dah naik LRT, sekarang kita nak naik KTM pula. KTM ni free untuk golongan OKU dan pelajar. Okey sangat kan? Anda semua sudah tahu kenapa kita perlu memaksimalkan penggunaan perkhidmatan awam di negara kita. Dah sehari yang dah kita berjalan daripada siang bawa ke malam. Jadi saya nak balik rumah dululah. Terima kasih kerana sudi mengikuti saya hari ini. Bye!